Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ayla dalam acara Salam Pramuka. Selamat datang kami ucapkan salam.
program buka puasa Kota Bogor. Hari ini berada di Perkemahan Madi. Dan di sini ada puasa periode 2010-2015. Kak, ada Kak, boleh ya Kak ya, kita berbincang-bincang sedikit. Apa yang Kak harapkan dari Perkemahan Madi ini? Apalagi Kakak dulu sebagai Kak puasa di Kota Bogor. Ini hari ini buatkan nostalgia. Dulu 2014 kita lakukan tema Mabi. Sekarang 2023 ya. Sudah berapa tahun kita lakukan ini? Pasti setiap kegiatan di Pramuka itu punya tujuan. Dan antara lain kenapa Mabi harus juga tema itu, ada tujuan supaya mereka merasakan bahwa di Pramuka itu diajarkan tentang kemandirian, mengenai cinta kasih, tentang cinta alam, cinta sesama. Ini lewat kegiatan apa? Kegiatan kemah itu muncul bentuk-bentuk saling membantu terhadap sesama, merasakan malam bagaimana di luar, merasakan memaknai ciptaan Allah yang sangat luar biasa. Dan Mabi itu harus lakukan apapun. Karena Mabi itu punya peran. Mabi itu punya peran sebagai pembimbing. Dia punya peran antara lain melakukan pembimbingan terhadap undangan pramuka atau Mabi Gus. Mabi itu dia membimbing tanggungan. Dia harus juga mampu memberikan ya bantuan moral, materi gitu kan untuk kegiatan. Termasuk juga harus menjadi tempat konsultasi para pengurus. Nah, kita kan tentang kegiatan kepramukaan di sekolahnya, termasuk juga punya kewajiban mengawasi tentang kegiatan. Nah, oleh karena itu, ini sangat bagus. Mudah-mudahan dengan dirasakan ini, sehingga nanti tidak ada cerita Mabi melarang kegiatan pramuka. Tidak ada cerita lagi Mabi berkata, oh, jangan kema, jangan gitu. Karena dia sudah merasakan. Nah, oleh karena itu, kalau tadi mendengar jumlah 70, ini belum seluruh, itu kita kuasa mungkin nanti bisa melakukan mengimbau dan semua itu kita kegiatan Mabi supaya merasakan karena Mabi juga atau kepala sekolah pasti sebagai Mabi. Mabi harus paham tentang kepala sekolah. Mabi membimbing harus paham dan dibimbingnya. Itu saja, berakhir selamat melaksanakan perkemahan Mabi. Untuk wajah Bogor dan tetap menjadi organisasi yang hebat untuk kepentingan anggotanya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk Pramuka Bogor, Sekretaris Komisi Bina Wasa, Pembangunan Mental Spiritual Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Bogor. Hari ini sedang ada penutupan kegiatan Kemah Mabi di Bogor Joglo Makom Rea. Hari jumlah peserta yang mengikuti kegiatan ini ada 170 Mabi dari pangkalan SD, SMP, SMA, SMA, SMK, Madrasah. Anda peserta begitu antusias mengikuti kegiatan ini dan mereka menginginkan kegiatan ini berulang di tahun berikutnya. Kegiatan dua hari ini isi dengan kegiatan membentuk kelompok, padanya ada kegiatan dari Komandan Kodim, Warca, Pak Desarif, dan Pak Heri Karadi. Sedangkan hari kedua ini dilaksanakan panggen. Bisa menjadi semangat kepada para mabi dalam melaksanakan kegiatan pendidikan kepramukaan masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Saya salah satu
hobi dari Kelurahan Bogor Timur. Alhamdulillah selama 2 hari ini banyak pengalaman yang saya dapatkan, terutama teman-teman yang istilahnya yang baru kenal. Jadi kita banyak perkenalan di sini, bisa berbagi, kompak semua. Itu intinya banyak wawasan yang kami terima. Mungkin itu saja, berarti wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bogor. Saya dari Mabitus Bogor Tengah, SDN Dewi Sartika 2. Oke, Dewi Sartika 2. Iya. Terima kasih mengikuti ini luar biasa. Kita bisa jadi banyak pengalaman dan bisa nanti dibagikan pengalamannya kepada teman-teman yang ada di tubuh saya. Ya, demikian. Dan terima kasih juga untuk kakak-kakak pelatih semuanya yang sudah memberikan kesempatan kepada kami. Oke teman-teman TV Pramuka, cukup sampai di sini acara Salam Pramuka pada hari ini. Saya Ayla pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Salam Pramuka.